sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas kesehatan serta kesempatan yang kita punya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu di ruangan Balai Pertemuan Dunia. Pertama-tama kami ingin sampaikan terima kasih tentu saja atas perkenan yang telah mengundang kami di suatu acara diskusi yang kami selenggarakan pada hari ini. Pada tahun 2000, kalau saya tidak salah, itu ada suatu launch dari suatu institusi matematik di Amerika yang menawarkan 1 juta US dollar. Disebut kalau tidak salah itu minimum price gitu ya sebutannya. 1 juta US dollar untuk sejumlah install program pada waktu itu. Dan satu di antara itu akan kita bahas pada kesempatan ini oleh senior kita, Profesor Anang Sainggani dari Teknik Industri. Saya mengenal beliau ini sejak lama. Saya ingat pada waktu saya usia muda awal tahun 70-an atau 80-an itu selalu sama-sama dari bawah sana, dia itu menuntun sepeda. Karena sepeda itu hanya dipakai pada waktu pulang karena naik kan dari Purwakarta. Dari Purwakarta beliau menuntun sepeda ke kampus gitu, sama ibu. Saya dampingi, ngobrol dengan beliau itu asik sekali ngobrol dengan beliau ini. Banyak sekali yang ditekuni dan satu di antaranya adalah apa yang akan disampaikan ini. Beliau banyak memberikan satu share pengetahuan beliau yang saya kira di post pak ya, yang lama sekali. Dan saya kira satu di antara persoalan-persoalan juga akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya tidak mungkin mengenalkan beliau yang saya kira kita semuanya telah mengenal, terutama rekan-rekan dari teknik industri atau yang lain saya kira sangat mengenal beliau. Kita sangat berharap pada kesempatan ini ada suatu pelajaran yang luar biasa. Dan kita bisa sama-sama barangkali kemudian menuai manfaat dari apa yang akan beliau sampaikan. Karena bidang ini jauh dari kemampuan saya, maka saya mohon kesediaan Profesor Edi Tribaskoro untuk memandu acara ini. Dan selanjutnya Pak Anang, kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak untuk memberikan saya kepada rekan-rekan sekalian pada kesempatan pagi ini. Dan juga terima kasih Pak Edi. Kesempatan untuk menyampaikan ini, saya kira demikian saja kata pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Haryono sebagai Ketua Himpunan dan Pak Hendra. Hendra sebagai Sekretaris MGB, Majelis Besar ITB, serta Bapak Ibu sekalian undangan yang saya muliakan dan terutama Profesor Anang Dhani yang menyediakan waktu pada hari ini untuk melakukan paparan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan interaction theory. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu problem tadi yang disampaikan oleh Pak Haryono dalam pengantar yaitu traveling salesman problem merupakan salah satu problem yang sangat intensif dikaji oleh banyak orang dalam komputasi kombinatorika. Pertama kali bentuk umumnya muncul pada tahun 30-an oleh Karl Schneider di Vienna dan Harvard. Dan kemudian problem ini dipromosikan oleh Whitney dan Mary Ford dari Princeton. Problem ini sangat menarik untuk dipecahkan, tidak hanya karena persona teoritiknya yang menggoda, tapi juga memberi manfaat aplikasi ke dalam berbagai bidang. Saya sebutkan di sini diantaranya transportasi, logistik, scheduling, layout problem, dan juga beberapa lagi yang lainnya. Sehingga pemecahan problem TSP ini juga merupakan salah satu pintu untuk membuktikan problem yang sangat terkenal tadi yaitu P sama dengan NP.
yang merupakan salah satu dari 7 problem milenial dengan hadiah dari 1 juta dolar itu untuk setiap solusi dari ketujuh tadi. Satu sudah terpecahkan, yaitu Poincaré conjecture, sehingga sekarang ini tinggal 6, dan salah satunya adalah P sama dengan NP. Secara awal memang tidak sama, itu pasti. P kok sama dengan NP. Yang satu P, yang satu NP, kan jadi beda pasti ya. Nah, namun ini masih tetap mengusik hingga saat ini di dunia akademik, apakah produk ini memang betul-betul N itu sama dengan P sama dengan NP atau tidak demikian. Telah banyak metode yang ditawarkan dalam memecahkan TSP ini, mulai dari metode yang eksak atau yang menghasilkan solusi-solusi eksak, atau juga metode yang heuristik. Bisa saya sebutkan di sini ada linear programming, ada branch and bound method, ada integer programming, dynamic programming, dan lain sebagainya. Profesor Anangani menawarkan suatu metode dan bahkan beliau memberi label sebagai paradigma baru dalam melihat permasalahan TSP, Traveling Salesman Call. Metode tersebut akan dibahas pada sidang hari ini, pada diskusi hari ini, dan metode ini diberi nama dengan teori interaksi. Dan menurut beliau, teori ini telah dikembangkan sejak tahun 65. Jadi satu perjalanan yang sangat-sangat panjang, dan saya kira ini satu komitmen yang sangat luar biasa dari beliau yang perlu kita hargai. Kalau boleh, sebelum dimulai, kami ingin membacakan CV dari beliau. Yang pertama, beliau mendapat degree insinyur atau S1 dari Institut Teknologi Bandung tahun 1963. Setelah itu melanjutkan ke jenjang S2, Master of Science di bidang Industrial Engineering dari Georgia Institute of Technology USA tahun 1965. Pada saat itu saya kira beliau sudah mulai mengutak-atik tadi teori interaksi tadi, atau cikal bakal teori interaksi. Kemudian melanjutkan S3-nya di Italia, Padua, Università degli Studi. Dan dari sisi keprofesian, beliau sangat aktif menjadi anggota dari Alpha SIMU, Honoring Society of Industrial Engineering dari USA, kemudian Senior Member Institute of Management Science dari USA juga, anggota kehormatan GGI Prancis, pernah menjadi Sekjen Persatuan Ahli Teknik Industri, menjadi anggota ORSA, Cooperation Research Society of America di USA, dan juga menjadi Board of Expert Indonesian Telecommunication Society. Dan dari sisi jabatan, beliau juga pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Program Pascasarjana Teknik dan Manajemen Industri ITB, menjadi Ketua Departemen Teknik Industri, menjadi Direktur Lembaga Teknik dan Manajemen Industri. Jadi dengan segudang tadi pengalamannya, baik itu dari sisi akademis dan juga dari sisi manajemen, Profesor Anangani pada hari ini akan menyampaikan paparannya berkaitan dengan interaction theory yang merupakan new paradigm untuk memecahkan traveling salesman problem. Saya persilakan Profesor Anangani, mari kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator Proses TV Jelas Kuro. Sebelumnya saya terima kasih pada Ketua NDP Nusul Pratik dan juga Pak Jendral Sekretaris TV dan para hadirin sekalian. Kami terima kasih sekalian.
dalam acara pemaparan infrastruktur ini. Jadi telah sampaikan bahwa memang Tentara sendiri lama. Saya akan secara detail hari ini menceritakan sejarahnya dan segala aplikasinya. Saya akan memang perjalanan dari pengembangan tur ini lama sekali. Oleh karena itu, saya ceritakan sejarahnya sudah tahu mengapa dan bagaimana terjadi ini. Tahun 65, waktu saya ditugaskan menjadi tesis kecil, sekali tidak ada artinya pada tahun saya. Ternyata, waktu saya berikan pada beliau, kaget. Karena saya berkata-kata, dan situ saya mengucapkan dua persoalan yang menarik. Yang pertama, ada bulan fasilitas desain yang dalam bidang industri dan itu mencapai satu pabrik di mana pada itu pada satu belum ada orang berpikir untuk pemakaian komputer dan bisa pabrik dan selalu pakai manual. Kedua adalah soal mengenai preferences non product. Jadi ya, pada itu saya mengenalkan preferences non product. Waktu itu belum banyak orang berpikir ke sana. Tapi saya belajar ini menarik sekali. Dan pada itu, lagi ada sejarahnya lagi. Fasilitasi desain adalah bagaimana mendesain suatu pabrik ya. Di mana waktu itu selalu pakai manual. Nah, saya kenalkan dari komputer. Oleh karena beliau sangat tertarik sekali, Poster Eto. Terus dia ngajak timnya mengembangkan suatu teori yang disebut planet ini. Karena posisinya di mana ada nama saya di situ. Nah, karena saya pulang, saya menggunakan berinteraksi. Tapi saya ingat kata beliau, waktu saya ke ini, ke mana itu? Suatu daerah Alabama, waktu ada kongres. Nah, jangan cerita menikmati kamu. Saya ngerti. Ternyata itu potensial dan masih rahasia gitu ya. Silicon Valley. Gitu. Di Mesir, daerah-daerah atom itu dan kita pelabang masih. Nah, tapi setelah itu saya terus berpikir terus, ya berpikir akhirnya kemarin terus tahun 66, saya gak pernah berinteraksi. Waktu itu saya pikir, namanya apa ya? Karena ini berhubungan dengan apa? Sama orang. Saya kan gotong royong. Akhirnya terus berinteraksi. Nah ini menarik sekali, sampai menarik interaksi. Nah ini filosofi mana? Nah tahun 87, saya sampaikan aplikasi PSG ini di Kongren Osa di St. Louis. Dan kemudian akhirnya transportation di Washington DC. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh oposisional seperti Dan C, Yon Jeff dan sebagainya. Nah, tahun 92, nah ini yang 20 tahun, 20 tahun ya, saya di atas senat di sini, kita menyebut interaksi. Dan sekarang, apa nggak lupa ya, saya datang ke kita workshop di Wall ini yang berada di Pak Pusat Edi. Saya tidak ada kegiatan itu. Nah ini Pak, tahun 92 ini tulis aksi dan ini sudah tahun 92. Jadi sekarang sudah Oke. Ya oke, ini ringkasan saya untuk semua. Saya tidak cerita. Saya cerita mengenai ringkasan juga. Nah ini yang dikatakan oleh Mr. Hargono tadi. Jadi ada apa namanya suatu keinginan dari institut memberikan hadiah kepada siapa yang ingin bisa memberikan 7 persoalan. Ini namanya minimum unsolved problem gitu. Nah di antaranya MP. Nah ini. Nah ini saya tertarik sini. Bukan karena hadiahnya, tapi ini sudah sudah terpecahkan di sini. Oke. Nah ini yang akan saya ceritakan mulai sekarang ini dari backgroundnya. Kita kan mengenai apa namanya, apa yang akan saya sampaikan. Mulai introduksi. Ya. Jadi aplikasinya cukup luas. Ini PSP-nya, Reference Assessment Program. Apa itu? Road trip, making genome, ini dulu yang biologi banget. Jadi DNA, hemiotroph X-ray, laser, guiding industrial machine, pada data,
jadi ketua waktu planning banking pass, dia cepat paper rute, percuma dia dan sebagainya ini untuk buat design isi kode sebagainya jadi untuk preference atau problem aja artinya sudah mulai banyak dengan interaksi interaksi salah satu pembicaraan PSD nah PSD bicara ini nah yang lainnya banyak transportation, pesan, dan lain-lain penetrasi bisa mencapai lebih luas nah, apa sih PSD berkaitan sama problem? Jadi sederhana sekali kita mencari rute terpendek di mana seorang sales mengunjungi kota-kota satu kali satu kali kota itu kan dia mulai dari awal dan kembali ke kota asal dengan sederhana seorang ini nanti PSP ini ada kombinator problem tapi apa? Di sini dia adalah menciptakan alternatif yang mempunyai gini jadi setengah N N1 faktorial sebagai contoh jadi kalau 4 kuota ini kan dari possible-nya di sini tapi itu 4 kali 16 kuota ternyata itu tidak lagi itu berapa kalau 10 kali nah 10-nya makan 6 kalau 100 ribu kuota ya kami ngejakan ini sekarang 100 ribu kuota ya jadi itu mana? Oh, ya kamu ada oleh apa? Ini aja 40 dan 46 kuota ini contohnya gini, jadi yang sederhana ini kalau ini empat kota, ini, kesini, terus ini satu rute, rute lain ya kayak ini, ini yang sebut. Ini dari awal, kedua, keempat, ketiga, ini namanya rute alternatif rute. Oke. Nah bayangkan kalau kita yang banyak gitu ya, mana yang perlu? Tadi satu aja, kita kayak gini ini belum seluruhnya nih Pak konsolnya ditarik ya, tapi lagi tadi mungkin satu ya, karena Pak, ini gimana nih jadi ini alternatif jadi kita cari rute terpendek dari atas ke sini ini yang kita bahas aja nah, untuk 30 kota ini alternatifnya gini ini kata Fuchs jadi itu panjangnya di bawah jadi bisa kita kasih sini ya nomor yang paling top ini adalah yang harganya segini untuk runner cluster dari data state panel of integration gimana ini konversinya segini ya is ranking berbeda di mana dari kandung konversinya 1,57 triliun kali tadi cepat sekali untuk jangka terpendek diperlukan 28 untuk jangka terpendek ya untuk jangka terpendek diperlukan 28 triliun tahun over time sedangkan umur manusia apa? Ini pas itu hanya 12 miliar. Jadi 28 triliun untuk mencari rute terpendek dari alternatif itu. Nah ini saya untuk ini pas yang kita punya yang 14 miliar. Gila kan? Memang gila. Jadi terkenal prestasi semua itu di orang soal gila, soal macam-macam, soal keras kepala dan sebagainya. Di kalangan apa gitu? Peneliti-peneliti lah gitu ya oke, ini contoh nah, yang tadi itu yang tadi yang kata tadi ini ada 7 problematika bagi ini ada satu bagian ini nah ini yang saya tertarik di P versus MP tadi kata akan apa maksudnya iya oke nah ini contoh ini satu tahun kota satu kota ini alternatifnya 10 pekat 262 waduh itu yang pertama baru satu kota ya jadi kita cari ini rutenya ini rutenya banyak di sini satu ini ada rutenya ini jadi apakah
tadi 33 kota ada di satu sih, tapi yang nah, solusinya, nah inilah solusinya, contoh solusinya terpendek. Ini yang secara ini. Jadi 150 kota ya. Oke. Nah ini untuk yang 113.500 ini kota-kota di Amerika ini. Jadi seperti apa di mana ini contoh daripada bagaimana rumitnya ya cari ini. Oke. Sekarang tujuan daripada peserta ini. P persen ini dipersetujukan oleh termasuk 150 British Unsolved Mathematical Problem. Jadi salah satu soal yang terpecahkan. Jadi ada pernyataan dari yang menarik dari Pak Presiden mengatakan tidak ada ethical problem terpecahkan oleh penelitian problem. Tapi tidak ada satu algoritma untuk memecahkan ethical problem. Jadi tidak ada satu pada polinomial kita bisa pakai ethical problem, maka semua ethical problem yang terpecahkan. Ini ada satu tantangan yang sudah jalan. Oke. Okay. Jadi dalam problem ada dua jenis. P problem yaitu soal yang bisa pecahkan polinomial. Fine. N problem ini adalah tidak bisa dengan pengepan. Apa yang P versus NP? Bila mana tidak mungkin kita akan diprobel di polimentan, maka dikatakan P bisa menghasilkan. Tapi bila mana NP problem bisa pecahkan dengan P time, yang kami tidak ada yang mulai Pak Bursa jadi P dan P. Jadi yang seperti P dan P itu apa? Eksponensial. Contoh umumnya tadi umumnya ada soal NP ya permutasional problem kemudian pada dengan 5 naik dengan 10 5 umumnya 10 detik 10 bukan 10 detik 10 kilo time 10 kilo time apa? Tahun time ya. Jadi konceknya bukan main. Nah kenapa dengan 5 kilo? Jadi sampai sekarang no one has been able to prove apakah NP tidak sama NP atau P sama NP. Ini yang bisa membuktikan mana yang benar. Jadi if test data can be solved using algorithm in full time, jadi test data dapat dicakan full time. Ini akan membuktikan kalau N problem dapat dicakan dengan full time. Jadi yang kita tahu ini yang saya kerjakan. Kenapa TST dikatakan sebagai motor? Karena itu adalah soal paling bandel, paling susah ke saat ini. Banyak buahnya, artikel dari penelitian baik sekali bisa mengenai TST dan mereka masih bingung di mana metodenya. Jadi, kenapa demikian terjadi? TST ini berhubungan dengan dua sumber, yaitu penelitian. Ini adalah berapa iterasi untuk program program ini kemudian dengan space operat stable it takes to solve the problem. Topik utamanya adalah jumlah langkah atau waktu meningkat eksponensial dengan kenaikan besaran dari problem. Jadi problemnya naik, topik kita harus yang ini sekarang. Demikian juga komputer ini resources juga yang bukan besar sekali bisa dilihat dari nanti kemudian. Inilah
Jadi saya akan mencoba dengan partner baru, ini adalah suatu proposal. Bagaimana kita akan, jadi soalnya bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan mengurangi yang ini kembali dengan problem itu. Intinya ini sebenarnya the number step of iterationnya atau open sources bagaimana mengurangi. Okay. Nah, pada saat ini ada variabel lama, ini variabel baru. Ini yang lama ini pakai new programming, Erza. Yang kedua ada kemarin banyak heuristik pakai berprinsip. Dan nama itu complicated sekali. Dan menggunakan waktu dan mobil yang unlimited. Dia ngecek semua elemen. Dan mengenai soal PNP, tadi belum jelas. Knowledge is tinggi. Clock of the time. Saya usulkan ini pakai yang baru. Iterasi duri. Ini exact. Deterministik. Produk sangat simpel. Resources terbatas. Tidak perlu ngecek semuanya, kita cukup prioritas saja. Kita yang membuktikan bahwa P dan NP dan simple arithmetic kita bisa buktikan dari sederhananya dan efisien dan efektif ya. Nah, sejarah mengenai penelitian ini menarik. Sebenarnya sudah lama dikenal penelitian, tapi orang menyatakannya bahwa dengan adanya program ini bisa dipecahkan tetangga sampai jansi pun sasar dia garuk-garuk tuh mana kita bisa gila ini nanti tanya. Nah mulailah ini dia bisa menjelaskan tahun 64 49 kota ini dan kerap di satu kota dan berkota terus ini mulai dunia mulai ini dan berkota saya waktu ini 10 kota sih kota garam juga 75 ini 60 kota. Nah, ini Brussel, Berlin, 77, 12 kota. Nah, ini Bordeaux, dan kota sekarang ini dari New York City, 31 kota. Penalti ini, 30 kota. Dan mulai jatuh waktunya. Dan berkir, dan ini kelompok yang kuat sekali, spesial. Dan ini untuk 13 ribu ini, dia berikan 4 kalau komputer. Nah untuk yang nomor kota diberikan 22 tahun komputer dengan 120 prosesor. Jadi ini sangat besar. Dan makin tinggi, makin tinggi. Nah, ini yang 120 kota. Ini orang berlomba-lomba untuk memecahkan makin besar makin besar. Sekarang ada perubahan untuk 2 juta titik itu yaitu planet dan jadikan satu titik. Ini yang namanya linear programming itu sudah ngerjakan tahun 2009 sampai sekarang belum selesai pak. Tapi yang dari saya sudah selesai. Jadi belum selesai. Berapa tahun? 4 tahun itu dengan komputer sebagainya. Jadi ini metode-metode yang kita kembangkan yang dari sini kita ada nilai-nilai ke titik atau menu baik pakai semua nilai ini itu aja pakai kita jadi dia disini pasal kemusian dia itu kan koloni ini mulai ini yang baru di konsep ada semut jadi mana berlaku semut itu dipakai untuk mencari masalah ini kita ngecek untuk programming jadi playing dari programming sekarang di ultra. So, jadi soal ini adalah orang Rusia yang bercakap tapi tidak berkesan ini kita tanya ramai juga berkesan ya tidak bergerak dengan soal yang gede ya record dan assign misalnya. Oke, kalau secara matematis ini rumusnya begini, ini ujiannya ya. Di mana ide-ide adalah
sistemnya dan besar kota kotanya di mana aplikasinya. Jadi ponselnya, ini ponselnya ini ada ini ya. Dan ini tambah foto subjeknya sistem ponselnya. Jadi ada selain foto. Nah, yang jadi persoalannya adalah di mana jumlah n nya 15, jumlah ponsel ini segini banyaknya. Bayangin. Bila 50, sudah beli segini. Bila 120, 2 kali 10, maka 109. Jadi ini jangankan di proses, masuk komputernya tidak mungkin. Ini, jadi ini kayak begini. Persoalannya di sana, gitu. Sebelum constraint gitu. Dan terus, kalau kita lihat. Oh, coba lihat kami. Lihat. Nah, saya kembali ke intersektori, ini konsep intersektori ini yang saya sampaikan. Ini tahun 65, sama dengan riset yang tadi saya katakan di Jortek, tahun 65. Dan kemudian, David Klein dan sebagainya itu mengembangkan dari tulis saya ini. Terus kemudian oleh Jason Holtz, dan terus sama dari Jortek, sudah ada profesor di sana. Dia mengembangkan dalam pertama kali salah satu komputer bidang desain publik. Karena saya pulang tahun 65, dan kemudian saya meneruskan dengan satu konsep dengan secara teori. Modelnya adalah perpecah, dan seperti apa matrix di mana letakkan mengenai jarak antara dua kota lah kayak untuk perjalanan. Ya. Jadi, kalau kita ingin beri informasi, gerakan dari satu planet ke tempat lain, satu ke matrix. Dan yang paling penting, absolute value or number of elements in the middle of matrix cannot be used for setting. Nah, ini yang di atas sampaikan. Kita selalu mengatakan bahwa angka absolut itu adalah benar. Kalau saya enggak, saya kata enggak benar. Ya, enggak bisa diubah-ubah. Kalau kita bicara priority, maka enggak bisa kalau tidak dihubungkan satu sama lain. Nah ini, test matrix is to value, yang saya katakan, untuk reference performance, ada dua nilai, ini absolute value, yaitu nama angka yang tolak, dan relative value, yang akan interaction coefficient. Dan kemudian saya kenalkan data interaction matrix, yang bisa dicontoh di sini. Oke? Nah, pendekatan saya dalam teori interaksi itu adalah sistem. Apa artinya? Oh ini pola pikirannya. Kita elemen unsur memiliki spesialisasi. Untuk dapat berkembang dan tumbuh, kita harus belajar dua elemen. Interaksi tidak hanya dalam bentuk aksi, jadi interaksi bisa dalam bentuk aksi, reaksi, jarak, keuangan, biaya, frekuensi, komunikasi, dan sebagainya. Jadi matriknya itu tidak hanya angka jarak, tapi uang, frekuensi, psikologi dalam tambahannya yang saya pakai. Angka absolut interaksi saya jendaknya adalah angka absolut interaksi adalah kombinasi daripada dua effort ya interaksi kondisi apa diungkapkan dalam bentuk koefisien interaksi kemudian interaksi dengan nilai relatif dari combined effort dan merupakan dengan merupakan nilai absolut dan menggunakan koefisien interaksi kita bisa memproses soalan benar, kira-kira nah ini tahu yang tadi sistem ini kan garis paralel ya tapi kita beri tabrak ini dia aneh apa namanya persepsi kita dia paralel lagi kan tetap bisa paralel gitu. Ini kan karena adanya interaksi yang lain gitu. Ini bukan lagi ini tadi ya ini kan distorsi ini artinya dia paralel. Tapi sebenarnya kalau jadi ya, ini kan paralel. Berarti kan kita tadi yang untuk melengkung, angka contoh lain. Nah, melengkung kan? Coba kita lihat, paralel. Jadi ada interaksi. Contoh lain. Mana tuh yang kiri atau kanan? Tapi yang jujur ya, contohnya. Yang kiri atau kanan?
karena ini gede ya. Kan ini yang jadi ini karena tinggalnya kecil jadi gede. Ini yang ini kita gede jadi kecil. Kalau saya di kampung saya paling kaya, mungkin saya mau ke Jakarta sampai miskin. Ini cuma buktikan nih. Nah, sama kan? Ini terus interaksi di sini. Ya, satu lagi. Nah ini, kan itu panjang. Ini apa ini? Sama ini kan soalnya kan paling bawah kan paling tinggi. Paling nggak benar, bawah paling panjang kan? Cuma coba. Nah, sama. Benar ini. Ada apa? Saya nggak tahu sampai terjadi perubahan musuh. Ada itu juga ada ya. Tapi akhirnya saya ke sini. Oke. Nah ini filosofinya. Ini kita bicara pangkai. Ini satu tabel. Kalau ini ada jarak atau apa aja. Ini ada angka 10, 10, 10. Tapi angka 10 ini tidak sama menurut saya. Karena sekarang ini ada 700, 800. Jadi ini makin gede. Jadi makin kecil ya. Tapi yang ini, ya ini kan kecil, ini kecil-kecil. Dia kan begini dari mulai. Jadi akan nilai rapatnya ini lebih besar dari ini. Bagaimana bisa buktikan lebih besar? Ini adalah akan besar. Ya, ini rumus saya kemarin. Saya menemukan rumus, sederhana rumus ini. Ini rumus ini juga. Ini rumusnya dipakai, saya pakai di mana-mana. Di mana ini koefisien interaksi ini sama dengan elemennya ya kuadrat dibagi total kolom dibagi total baris gitu. Nah, ini yang nanti kita pakai contohnya kan orang SD kan bisa kan. Nah ini saya kembangkan atau yang menemukan ini kalau ini dimensi 1 sebetulnya ini jadi persentase. Kalau tiga juga sama, angka tiga ini angka tiga. Oke. Jadi seperti yang katakan, kita kasus itu macam TSP. Kita harapkan bisa bukan P yang ini. Tapi pada umumnya kita bicara soal-soal lain yang umum. Nah, kita buktikan atau kita buktikan apa yang kita katakan. Ya. Ini apa sih untuk literasi untuk repetition problem yang ini simetris. Kebanyakan itu orang bicara simetris karena paling mudah. Tapi asimetris di fungsional juga ada bicara sedikit sekali. Nah selain itu, transaksi bisa transportation problem, logistik, assignment, set problem, set problem, systemically, decision making, set problem, dan sebagainya. Kita juga memakai untuk aplikasi sebagainya. Pas train, data mining, sekarang banyak kan data mining. Jadi saya harapkan ini sebagian sudah saya kembangkan. Mengapa saya harapkan banyak keluarkan? Waktu saya tahu itu, ini potensial. Mengapa harus keluarkan? Kalau saya bisa mencangkan sini, mengapa mencangkan sebentar dulu lah? Gitu. Saya kan sekarang orang lain cepat nih. Karena dia kerjanya kan saya peniti, kan saya kan kerjanya kan masih dulu yang disting kan, mencari dulu. Jadi saya sampai meneliti, ya saya mencari duit dong. Terus saya keluar banyak. Miliaran rupiah sekarang. Jadi contoh banyak jenis penelitian ini pakai dalam senjata. Tunggali untuk dalam kabel, dalam servo itu saya pakai untuk motor listrik juga gitu. Terus ini dalam transformasi untuk obat kesehatan perusahaan. Clustering untuk pasien pasien. Kata ini mau dalam untuk dalam marketing untuk banyak kita mengontrol atau bank mengontrol berlaku daripada konsumen-konsumennya itu bisa ditahu dengan cepat lakunya makanya konsumen biasanya dia ambil duit makanya hari kan makanya 100 ribu sekaligus dia makan 100 juta curi kan itu langsung ditahu ini ada apa ya? Nah ini bisa tapi yang cek ini problem dan sebagainya tiba-tiba memang saya pakai untuk ini di pos. Dan yang menarik juga yang saya pakai untuk decision making. Waktu saya ditugaskan oleh
Jet Postel itu menentukan operator telekomunikasi untuk JSR. Itu ada 10 perusahaan yang nawar, yang dan itu gede loh itu, sangat gede-gede. Indonesia Telekom, ada 10 besar. Jadi kalau saya salah, karena itu politik ternyata, Pak. Akhirnya saya pakai dengan pakai ini saya pakai dengan 64 variable. 64 variable itu kita buat pakai apa decision making, buat mana yang kita lihat tertinggi. Nggak jadi. Nggak jadi, setelah kemudian ganti presiden, SBY kalau ditegur kita tadi, yang kalau bisa diganti itu lagi tegur dari saya ini kita benar nih benar benar makanya mereka pakai tanggung jawab bagi saya ada 20 expert itu benar benar itu saya bisa presentasi sebenarnya untungnya pakai matematik gitu sebutkan ini 64 variable nggak mungkin orang matematik dari ini. Kalau kita lakukan, silahkan deh, ayo. Kalau sudah akan kita lakukan ini, diam. Saya sontak. Jadi sekarang saya pro satu pusat. Sekarang itu dokumennya itu satu lemari. Lemari gede itu. Ada pakai box itu. Itu kan ada keuangan itu. Kalau di tahun mana itu. Jadi, ini pengalaman menarik. Karena apa? Saya belajar juga cara mereka proposal ya, sambil sebagainya, tapi pak. Tapi ya itu adalah bagaimana perusahaan, sebenarnya ini banyak yang kita hadapi, kita sering waktu perusahaan yang salah. Oke? Ini aplikasi. Oke. Jadi kalau pakai implementasi, informasi test-test yang sederhana. Ya. Jadi nanti di aplikasi dan algoritma test-test is searching one of the solution to the. Jadi kita memilih proyeknya. Oke, contoh, ya. Jadi ini algoritmanya, ini mulai algoritmanya. Jadi dua langkah. Ini adalah prediction phase dan prediction phase. Oke, prediction phase apa? Jadi kita mendidikkan sistem ini yang diketahui. Kemudian normalisasi. Sudah menghitung ini koefisiennya, sudah sortir, sudah berhenti. Ini langkah persiapan. Oke, ini saya akan detailkan lagi. Yuk. Jadi ini contohnya, ini integrasi matriks. Ini namanya ini 1 dan 1 perutaan 1 x 1 dan sebagainya. Kemudian kedua ya normalisasi ini perlu untuk menampil ini ya dimana tiap-tiap amat kita bayi 1 per 0 ketiga nanti kita contoh dengan contoh aja berapa ya. Intensi koefisien. Ini yang kegiatan ini. Jadi kalau pasti normalisasi, kita cari koefisien ini. Ya. Terus ke titik tepat. Kita bisa tepat. Kayak ini. Disortir. Dari sortir ini. Yang paling kecil, kita taruh ke depan. Ini elemen 2. Koefisien ini kecil, ini lebih kecil lagi, ini lebih gede, ini lebih gede. Sortir. Ya. Terus kelima, ini delta, dikurangi. Yang tadi, yang awal paling kecil, mengurangi semua yang ada di sini. Oke. Kemudian proses beris, ya. Persisnya adalah mencari kereta pendek dengan memakai BIM. Oke. Nah sekarang ini mungkin lebih jelas. Tadi kan apa itu kait ya. Ini contohnya mungkin lebih jelas nih. Nah contoh ini
Langkah pertama ini. Ini contoh matriknya, 7x7. Asimetris. Nanti ini sama. Kalau asimetris, sama. Namanya 12900, 21900 ini enggak. 967. Nah ini soal awal. Ya. Nah soal kedua, matrik kedua adalah ya, normalisasi. Normalisasi itu ini, semua angka ini dibeli 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Itu ini 111. Jadi ini sebagai tambahan aja, 10, 10, 10 lipatnya ya, dan normalisasi. Jadi ulang lagi balik-balik. Jadi ini balik-balik. Nah, 100 kan 10, 100, 10, 400, 20. Ya, kita jelaskan ya. Nah ini objek interaksi itu kalau ini kuadrat dibagi total ini, jadi ini baris ini dibagi kolom ini
ternyata 1.24 itu lebih besar dari 1.3, ternyata di dalam koefisien ini dia kecil. Kenapa? Ya, kalau yang tingkat itu diproses. Nah, dari soal. Jadi nggak boleh bersendiri, Pak. Jangan bilang ini gini, Pak. Dia udah pembaik. Itu sebetulnya bahwa apa namanya, dia setiap tadi bisa terdakang, kalau dia di lingkungan yang gede, jadi kecil lah. Ini contoh dari 150, seperti itu. Nah, tadi itu 140. Ya, kalau diproses lagi, itu apa? Ini yang hasilnya tadi, contoh pendek. Oke. Nah, ini pengalaman dari kami, ya. Untuk proses lain, sebelumnya jadi di dalam punya program ini, itu dia semua di dia. Waktu 100 ribu ke 100 ribu buat 10 miliar elemen, itu periksa semua. Kalau saya nggak perlu, coba mungkin hanya 10 kolom. 10 kolom itu berapa penyamatan? Ini yang saya katakan, penyamatan dari interaksi, penyamatan dari resources. Ini sangat-sangat besar. Jadi untuk ini yang satu-satu kota. Kita, yang aneh sekali. Biasanya dalam program ini satu jawaban. Ini kita buat satu jawaban. Gimana ada cita-cita? Jadi tinggal untuk nambungnya, empat jawaban. Untuk 100.000 kota, itu jawaban. Dan jawaban ini, rutenya beda, tapi nilainya sama. Betul. Itu aneh itu. Betul, sudah, tapi belum pernah tahu kejadiannya. Ini kami jalan-jalan kita lagi. Terus ini Pak, jalan-jalan untuk 74 solusi, 76 solusi, 1 21 2 solusi, 14 2 solusi, 1 solusi. Berapa ini yang kita periksa ya, kita periksa. Ini yang menarik. Ini tahun ini ada pertandingan di dunia ya, untuk persoalan 116 kota. Karena 100 kota ini dibeli 115 kota. Ini apa? 115 itu kota. Ya, 100. Dan gila hasil kota. Nah, ini yang juara-juaranya. Ini Jawa Tengah. Tapi saya tidak nyangka. Ini sahab saya, Pak Sawani. Juara 13 dia. Juara itu termasuk the best, kan? Sepuluh terbaik. Kan silakan ya. Ini saudara-saudara ini saya. Ya. Ini dunia juga. Bukan yang tahu. So, ini diumumkan di mana? Ali SP. Kalau best kota. Terus lagi. Ayo, saya lagi mikir. Jangan cerita. Saya lagi mikir bagaimana kita melakukan pakai tangan. Kalau pakai komputer kan, pakai tangan dan komputer nggak bisa. Kayak komputer, saya mau pakai manual. Jangan jangan akan saya bilang apa-apa. Yang penting obsesi saya itu yang apa? Karena kalau nggak begitu Pak, ini jadi satu ilmu yang bisa dapat siapapun juga. Untuk manajer akan senang. Kenapa? Karena tuh manajer itu benci sama obsesi. Karena dia itu melihat potensi dari black box. Dimasukkan angka, proses keluar angka. Tapi dia nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau dia di situ terpensi, dia ngerti prosesnya, maka dia akan selam. Nah itu nanti masyarakat gitu. Kedua, kita karena pendidikan kita berpikir semua anak SMA itu jadi CEO. Karena sekolah hujan-hujan sekolah apa? Itu kan selalu pikir dengan fisika, matematika, tapi nggak ada dengan mens. Jadi ini macam ini kata PR. Ini paling pak. Jadi kan kita orang Swedia ini orang Jepang ni. Mobilisasi satu tahun. Ada apa yang tahun itu 3 bulan. Tapi ini mereka mengatakan masih belum optimal, masih the best.
Nah, terus bertanya terus. Kalau mereka kan pakai ini pak, pakai super komputer apa apa gitu. Kita pakai PC biasa. Saya sekarang ini beli 4 PC untuk buat laptop gitu pak. Ya, tapi ini menarik. Mau saya pak, dulu dengan kesan yang aneh-aneh gitu pak. Ini orang dari itu. Dari Belgia, di Swedia, di Jepang, di Rusia juga ya. Kalau ini kita bisa bisa dianu lah, diakui lah ini. Ini apa pak? Masyarakat terhadap sistem kontrol. Ya. Nah ini pak. Jadi aplikasi interaksi itu satu PSP, dua pasarin, PSP King, scheduling, routing, dan sebagainya sampai sekarang. Ini ramalan saya, sedangkan kita pakai. Oke. Terus interaksi itu bidang-bidangnya. Serapan, operasi, transportation, ekonomi, logistik, kimia, komersial, industri, strategi, sosial, fisika, telekomunikasi, militer, finansial, sektor, dan lain-lain. Saya ingat tahun berapa ya? Tahun 72. Waktu masih perang antara Vietnam sama Amerika. Saya katakan pada orang Italia, Amerika kalah. Tapi bikin ini. Eh setelah itu, apa setelah itu salam sama betul gitu. Kalau Amerika kalah. Jadi pakai itu terakhir kan? Ada di sana. Jadi udah bilang strategi yang berapa. Saya pakai itu psikologi ya. Oke. Ini contoh yang tadi yang rute yang optimal. Ini yang soal yang terkenal status itu menangis ya. Soalnya gini pak, ini titik-titik ya banyak sekali. Terus kita cari rute terpendek, ternyata muncul menangis ya. Yang ngarang ini orang itu sebagainya bisa soal. Jadi ada jawaban, kenapa bukan keluar ke Indonesia? Itu banyak soal. Tapi, saya pernah pak, sosial lain, saya penasaran ya, saya minta taruh di desi, itu kepalanya itu, untuk lihat gambarnya itu, saya tinggal, itu 8-6 meter itu pak. Itu dia, jadi penasaran betul nggak ini yang minyak ini. Jadi Malaysia ini salah satu soal yang menarik. Soal yang menarik juga. Oke. Jadi kita berproposi pak. Malaysia ini menciptakan new paradigma di mana cara untuk efisien dan sebagainya itu untuk SP yang dengan mudah jadi kata efisien. Karena kita perlu menggunakan konsep baru yang potensial yang untuk dikembangkan secara matematik menurut saya dan aplikasinya itu keluar dan itu masih metode matematik dia kembangkan dan yang terbaru tadi ya ini ada film pak, ada film pak bisa lihat dulu ini prevent center ya. Ini dimana form action classified by US government not untuk problem design ini tahun 2012 ya. Jadi tapi penasaran dengan segera. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya katakan lagi bahwa generasi ini adalah sangat cinta. Gimana knowledge ini cukup adalah arketips. Kan itu juga memakai. Jadi kalau bahasa Jawanya, lam poros go. Jadi bagi kurang tambah kali. Itu bahasa Jawanya, cukup itu hanya orang SD bisa pakai ini tempatnya. Selamat mudah-mudahan ini